Ya, ternyata setelah 100 langkah, mikrofon ini masih menangkap suara dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tuking Channel. Dalam video ini saya akan unboxing sebuah paket yang berisi mikrofon wireless type C. Ini paketnya baru datang, belum diapa-apakan ya. Masih disegel. Baik, kita langsung buka saja ya. Kita unboxing sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paketnya saya beli karena mikrofon yang dari HP saya itu kurang memuaskan. Jadi saya ingin memperbaiki kualitas suaranya. Dan saya pilih mikrofon wireless ini supaya tidak ribet, tidak perlu pakai kabel-kabel lagi. Oke, kita buka isinya. Terdapat sebuah kotak. Ya. Tulisannya wireless microphone. Ya, sederhana sekali ya. Di depannya ada gambar HP, ada mikrofonnya, ada receiver, ada kotaknya ya. Di bagian depan, terus bagian belakang plug and play 20 meters of accessible reception, precise radio, clear timbre, highly sensitive, widely compatible. Di sampingnya support 1 2 2. Jadi ada dua ini. Di samping kiri ada 4 type C ya. Ada yang untuk 1, ada yang untuk 2. Dan saya pilih yang untuk yang 2. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Apa saja kelengkapannya? Ya, inilah TMW wireless microphone. Iya, ini penampakannya saudara-saudara. Cakep juga ya bungkusnya ya. Terus kita taruh dulu di sini. Di sini ada buku petunjuk ya, buku keterangan, instruction, idea diagram, how to use, about UEI, packing list. Oke, kita simpan dulu di sini. Kemudian di sini kosong. Di sini kayaknya ada kabel ini, ada gambar kabelnya. Kita buka saja. Oh iya, benar. Bisa dibuka. Kabelnya untuk ngecas ini kayaknya. Oh. Ada type C, yang type C. Ya. Kemudian ada pada dua. Oh, untuk ini, untuk ngecas transmitternya, mikrofonnya. Ini receivernya untuk dicolokkan ke HP, dan ini mikrofonnya atau transmitter ya, colokin di sini. Oh, ini untuk ngecasnya nih, ngecas ke boxnya. Dan satu lagi, oke. Dan wireless. Ini kabel untuk ngecasnya. Untuk koneksinya. Mikrofonnya. Jadi kelengkapannya ada buku petunjuk. Kotaknya. Dua buah kabel. Satu buah kotak. Yang sekaligus juga sebagai tempat charger mikrofonnya ya. Di belakangnya ada colokan untuk ngecasnya. Warnanya hitam dove. Saya suka banget ini. Simple tapi kelihatan elegan ya. Di sini ada tulisan TNW, TNW. Ya, di dalamnya ada tempat untuk ngecasnya. Oke. Ada receiver dan dua buah transmitter atau dua buah mikrofon wirelessnya. Sekarang kita mau coba bagaimana suara yang dihasilkan oleh mikrofon wireless ini. Apakah ini bisa langsung dipakai atau harus dicas dulu nih? Tapi sebaiknya dicas dulu ya.
Tadi ketika pertama kali saya pasang tidak hidup ya, karena kebalik. Harusnya ini kepalanya nih yang di atas harus sejajar dengan tombol power, baru dia bisa connect ke mikrofonnya. Kalau terbalik, ekornya yang di atas tidak akan bisa connect. Jadi memang harus kepalanya yang di atas. Ketika lampu merahnya menyala, hidup seperti ini, itu Anda bisa langsung pakai. Ya, jadi ini sekarang saya menggunakan mikrofon ini ya, TNW. Sekarang kita tes. Harusnya ini ada suara kresek-kreseknya nih. Tes, tes, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geng Channel. Di sini saya berada di Sela Bintana ya, akan menguji kekuatan dari mikrofon wireless dari TNW ini. Seberapa jauh dia mencapai jangkauannya ya. Di sini di Sela Bintana kebetulan kan tidak ada penghalang apa-apa ya, jadi bisa kita buktikan seberapa jauh dia bisa menangkap sinyal dari wireless ini. Kita akan buktikan sampai berapa langkah dia menangkap sinyal wireless ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langkah pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Sudah 100 langkah, guys. Kita lihat hasilnya ya. Oke. Kita akan cek hasil suaranya. Sebanyak 100 langkah. Berarti bisa mencapai 50 meter kurang lebihnya. Kita cek hasil suaranya apakah jernih, terputus-putus. Oke. Ya, kita stop dulu ya. Ya, ternyata setelah 100 langkah, mikrofon ini masih menangkap suara dengan baik. Dan perlu Anda perhatikan bahwa di sekitar saya ini masih ada banyak orang-orang ya, dan ada suara-suara perbincangan yang bisa diredam sedikit oleh ini ya. Lumayan untuk hasil suara sih ya, standar lah ya. Tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang jelek. Tapi kalau untuk jangkauan, melebihi dari klaim produksinya sendiri. Yang klaimnya kan 20 meter, ternyata bisa lebih ya. 20 meter itu kira-kira 40 langkah ya. Ternyata sampai 100 langkah pun masih bisa tersambung. Mantap. Ya, jadi inilah hasil suara dari mikrofon wireless TNW. Bagaimana hasil suaranya menurut Anda? Bagus atau tidak? Atau biasa saja? Atau justru jelek? Silakan berkomentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tes, tes, 1, 2, 3. Waduh. Katanya sih nyampe 20. Apa mungkin bisa? Oke, sekarang. Saya di sini. Baju kuning. Fokus ke baju kuning. Aduh, capek.